nggak ada alasan. Kalau kita gagal lagi, harusnya 3 poin ditandang, kita cuma dapat 1 poin. Sebagai pelatih ya, ini evaluasi, kembali timbul, kerja keras terus. Yang pasti harus dia berjuang akhirnya cuma 1 poin. Dan ke depan kita berusaha untuk memperbaiki lagi dan meyakinkan anak-anak supaya kerja keras terus. Oh ya, kalau Anda lihat baru-baru main 10-20 menit baru main, itu anak-anak lagi sibukan ya. Mainnya juga enak, kita kontrol baru. Berapa bulan satu menjelang babak kedua ini, fisik secara umum rata-rata langsung hilang, drop. Golnya juga menyedihkan. Lalu berapa dilewati? Artinya memang kurang juga pemain kita. Udara dahsyat panasnya. Ya, kita perbaiki lah ke depan. Insya Allah, PPSM menjadi lebih baik.